Okay, assalamualaikum. Saya Zulfadli Khalid. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menggunakan Dozero. Di hadapan saya ada gelang kristal dan ada handphone. Masing-masing mempunyai tenaga yang berbeza. Gelang kristal mempunyai tenaga yang bersih dan handphone mempunyai radiasi yang berbahaya. Jadi hari ini kita akan mengajar macam mana untuk menggunakan Dozero. Okey, mula-mula Dozero kita selaraskan panjangnya mengikut keselesaan. Jika barang yang kita nak scan tu dekat, anda boleh menggunakan panjang yang medium. Okey, sekarang kita akan scan telefon bimbit. Bermula daripada 0 darjah, naik perlahan-lahan 90 darjah. Dia akan automatik pangkah dengan sendirinya. Untuk mengenal pasti dengan tepat, kita boleh buat sekali lagi. Terpangkah. Sekarang kita cuba meletakkan batu kristal pada telefon bimbit. Sekali lagi buat perkara yang sama. Kita scan. Radiasi sudah hilang. Bagaimana pula jika saya alihkan gelang kristal? Kita scan sekali lagi. Tertutup. Radiasi kembali padanya. Ya, itu saja cara menggunakan Dozero. Untuk lebih cekap, anda digalakkan melatih diri anda selama 2-3 hari. Okey, cara memegang Dozero dengan betul adalah seperti ini. Dozero dipegang dengan cara genggaman yang selesa. Pastikan tangan anda atau jari anda tidak terkena pada aras atas kerana ini adalah gear Dozero. Genggam kedua-duanya. Pastikan mempunyai jarak 1 inci antara kedua-dua Dozero. Untuk scan sesuatu barang, anda perlu turunkan Dozero sehingga 0 darjah, naik perlahan-lahan 90 darjah seperti ini. Okey, saya cuba. Naik perlahan-lahan 90 darjah. Biarkan tangan anda selama 15 saat untuk mendapatkan keputusannya. Ingat, anda hanya perlukan bergerak pergelangan tangan saja, tidak perlu mengangkat seluruh tangan anda. Hanya pergelangan tangan sahaja yang perlu dinaikkan. Sekian.